Pelaku utama daftar pencarian orang kasus pemerkosaan anak di bawah umur dibekuk polisi di Pulau Jawa. Rahmat Dandi, pria berusia 23 tahun, pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Bukit Kemuning, berhasil ditangkap TKAP 308 Polres Lampung Utara saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa 2 April 2024. Dandi ditangkap karena sebelumnya ia bersama rekan-rekannya melakukan tindak pemerkosaan dan penyekapan kepada anak di bawah umur. Korban disekap dan diperkosa di sebuah gubuk yang berada di kawasan perkebunan kopi selama 3 hari. Tak hanya itu, korban juga dicekoki dengan minuman keras hingga tak sadarkan diri. Diduga Dandi merupakan otak dari perbuatan keji yang dilakukan oleh 10 orang tersangka. Dandi mengaku, pada saat itu ia disuruh oleh rekannya Apri untuk menjemput dan membawa korban. Menurut pengakuannya, tersangka sudah melakukan perbuatan tercelanya sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Mengetahui jika tersangka dalam pengejaran petugas, bersama rekannya tersangka kemudian melarikan diri ke Bandar Lampung dan kemudian menyeberang ke Pulau Jawa. Hingga saat ini, Polres Lampung Utara telah berhasil menangkap 7 dari 10 pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Gimana ceritanya itu? Ya saya disuruh Apri pak, terus katanya susu label katanya. Saya pakai motornya apa? Motor Apri itu pas saya udah pulang ke bedeng itu pak ceritanya. Udah pulang situ aja sama Apri, nyampe di sana susu label, label udah nunggu katanya di sejempat katanya, gitu. Ya udah saya jadi mana, dia nunggu depan nih. Ya udah langsung saya susul kan, Apri langsung naik, gitu. Langsung naik katanya bakar-bakar, ya udah langsung naik, udah nggak ngomong lagi apa apa. Yang hubungi Apri siapa? Apri pak. Apri. Jadi kamu ngelakuin itu berapa kali? Saya 2 kali, Pak. 2 kali jalan 1 hari itu? Iya, saya 1 hari itu pulang-pulang, saya ngambil HP, rumahnya nggak ada HP. Itu korban kamu mabukin dulu ya? Kalau dimabukin itu enggak, Pak. Kayak mana gitu? Ya, dimabukin itu enggak, Pak. Dikasih makan, ya gitu, Pak. Dikasih makan? Iya, dikasih makan, Pak. Siapa yang ngasih makan? Ya, rumah kami, Pak. Oh, tapi di lokasi itu ada miras. Kamu orang yang minum itu? Itu punya kami, Pak. Minuman kami itu. Abeh, kamu kasih minum enggak? Enggak pernah dikasih minum, Pak. Selama 3 hari itu. Kenapa kamu sekeji itu sampai kamu orang memperkosa dia secara bergilir hingga 3 hari? Ya itu ada kawan saya pak yang satu pak namanya Miko. Dia. Kenapa Miko? Ya katanya gak usah suruh pulang dulu ini. Itu. Yang pertama kali ngajak untuk berhubungan badan itu siapa? Apri. Unit PPA setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan akhirnya dapat mengetahui tentang keberadaan pelaku. Akhirnya pelaku dapat diamankan oleh anggota unit TKAP 308 Presisi Polres Lampung Utara di salah satu tempat yang ada di wilayah Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pelaku ini pelaku utama atau gimana? Itu pelaku yang diamankan ya, pelaku utama. Yang pertama kali menjemput korban yang membawa korban ke gubuk. Kronologi penangkapan, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya anggota TKAP 308 Presisi Polres Lampung Utara dapat mengamankan salah satu korban yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kalau untuk 3 pelaku masih melarikan diri, masih kita lakukan upaya pengejaran tersangka. Satu orang pelaku telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan selama 10 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan untuk Sampi TV.